Kurang nih kah kebakarannya? Ya ini kan di cari asinnya. Oh, kenapa kata dia? Hah? Di mana tadi? Ini di belakang sini aja. Kenapa kata dia apinya? Dengar masih di api ini tetap nyala. Ya api tetap kembung. Madam banyak juga anunya. Dua kali dah. Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rifki Sulaiman wartawan Banjarmasin Pos, saat ini sedang berada di kawasan Bumi Mas. Jadi kabarnya tadi ada kebakaran di Bumi Mas, sobat di pos sekalian, di satu buah warung makan Sari Asih, warung nasi goreng ya. Warung nasi goreng Sari Asih. Warung nasi goreng kalau cel? Lalapan. Warung lalapan. Jadi tadi sempat ada api yang cukup besar, sobat di pos kalian. Ya, ini anu semalaman belum puasa semalamannya. Penjualan? Penjualan ini kada penutupan. Oh, tapi belum puasa aja. Kadangnya malam kayak ini kan sampai malam juga. Wah, malam lah. Memang malam bukannya celah. Kayaknya belum puasa tuh kada penutupan ini. Ya. Sampai jam 3 tuh masih buka. Oh, iya. Jam 3 malam. Ya beginilah suasana di lokasi, banyak para relawan damkar yang masih berkumpul di lokasi ini, sobat Bipo sekalian, untuk memeriksa kondisi dari kebakaran saat ini yang berlangsung di Bumi Mas ini, sobat Bipo. Tapi beruntung gesitnya relawan damkar Kota Banjarmasin berhasil membatalkan api yang membesar, yang sempat membesar dari video amatir yang beredar. Dan alhamdulillah saat ini sobat Bipo, api sudah berhasil dikuasai dan relawan damkar sudah mulai balik kanan dari lokasi saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan kembali perihal informasi lanjutan SRP Sulaiman. Pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.